guys, kita balik lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Dan kita sudah bersama calon juara kita yaitu Kakak Dava. Dengan pertanyaan praktikum, yaitu apa yang akan terjadi jika mencelupkan tangan yang sudah dilapisi sabun ke wadah berisi air merica? Dan tadi Dava menjawabnya C. Merica akan menggumpal dalam air, kata Dava gitu ya. Dalam karena air. Dia pernah nonton di YouTube. Di YouTube. Gimana kalau kita langsung praktekin? Oke. Okay. Bener nggak kira-kira jawabannya? Silakan Dava. Okay. Celupkan jarinya ke sabun dulu. Dan kalau dicelupkan, kagak usah diserok. Nggak usah diserok. Dan kita celupin lihat. Aja. Oh, tapi ini si mericanya juga langsung mecah-mecah-mecah sih. Dia sih mau mecah ya. Makin menjauh kayaknya ya. Benar nggak nih, Dava nih? Tadi sedangkan Dava menjawabnya merica akan menggumpal dalam air. Ini... Coba kita lihat apakah ada yang menggumpal di tangan seperti pilihannya Dava. Coba diangkat. Ada yang menggumpal nggak di jarinya? Yang kanan ada ya. Nggak ada sih. Terus kalau merica menempel ke tangan, ada nggak di jarinya? Oh, kalau yang ini kan lu kobok-kobok tadi. Dan kalau yang B, merica menyebar dari bagian tengah piring ke pinggir alias dia menjauh ya, mericanya ya. Dan kita ada di nominal 3 juta rupiah ya guys. Dan untuk praktikum kali ini, jawabanmu Dava yang menjawab C tadi, dan kita udah praktekin juga, jawabannya adalah... Selamat kamu salah. Selamat kamu salah. Mohon maaf Dava, tapi seharusnya jawabannya B. Gitu guys. Jawabannya B, okay. Merica menyebar dari bagian tengah piring ke pinggir. Tuh kata tadi ada di pinggir semua ya. Iya benar. Alasannya kenapa tuh Kadi? Karena butiran merica berlarian menjauhi sabun. Karena sabun cair telah memecah tegangan permukaan air. Oke, kita langsung kasih hadiah buat Dava sebesar 500 ribu rupiah. Selamat. Nih, ada piagamnya juga. Asok. Menyenangkan sekali. Terima kasih banyak untuk keluarganya Pasha. Sudah bermain bersama kita di sini. Kita ketemu lagi tentunya di kesempatan berikutnya nih. Yes. Terus-terusan terus kita ya. You know. Gimana lagi kalau bukan nih? Siapa mau jadi juara?